Halo Sobat Kaltara, jumpa lagi kita di channel Kaltara. Ini ada Bang Ipan nih. Bang Ipan dari mana Bang Ipan? Ini ngapain? Mancing. Wih, mantap nih. Bang Ipan nih lagi. Apakah dapat? Wih, kok ada kerangnya di sini ya? Wah, baru tahu aku kalau ada. Banyak. Masa ya? Ada orang mau ambilnya. Hah? Biar berapa karung sanggup cari. Astaga, ada rupanya ini. Banyak. Baru ku tahu ini Bang Iban. Di sungai mana tuh? Di sungai sana, di sungai di jalannya Gang Pak Bedu itu. Gang Pak Bedu? Iya. Banyak kayak sana Bang Iban? Banyak. Dimakan kayak ini kan. Kalau dijual berapa nih Bang Iban sekilo? Kalau di waktu itu 20. Bisa. Ya, sekilo. Pernah orang itu. Cara mau jualnya bilangnya 20 sekilo. Heeh. Ih, banyak dalam nih. Baru gua campur ikannya. Iya, tapi diambilnya nanti kalau dia nanti lanjut ke sini kan mau ambil ikannya. Sendiri kata dia pergi. Sama mamanya. Tadi habis. Wih, enak apa dimasak? Kapak apa ini kan? Iya. Paling ada yang besar kan lagi? Banyak. Masa? Cuman tadi kan enggak fokus cari itu sambil mancing ini, sambil itu kasih tidur nderias tadi itu, jadi enggak banyak. Nanti kalau jual ini bilang kok kan sama mamanya tadi, kalau jual kalau memang ada orang ambilnya baru kita cari betul-betul. Carikanlah kami. Ya. 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 Berapa kilo nanti kau pesan ya? Ya. Nanti aku kasih lihat dulu orang nih. Wah, ini ada kerang rupanya di sini. Banyak. Anu kapak. Jauh kah dari sini? Sungai di mana sih? Sungai di anu situ, di lewat simpang masuk. Lewat simpang. Terus lewat simpang, terus ada anu itu kan? Rumahnya PRT, lewat lagi, ada simpang turun ke bawah itu. Oh, yang masuk Pak Nona tuh? Yang masuk Pak Nona. Yang Bapak Nona. Bapak Nona yang kamu bilang itu yang sendiri di dalam. Iya. Oh, yang jauh. Dapat lagi tuh. Hah? Dapat lagi. Iya. Nah, Sarah bilang bawa aja Pak bilangnya. Siapa bilang? Sarah. Oh iya. Sarah aja yang ikut tadi kan, anak-anak yang besar itu kan tinggal tadi. Wah, bawa aja Pak bilangnya aku mau jualnya. Ayolah kalau ada orang ambil, aku bilang kalau enggak ada ya kita mau bawa ke tempat Bapak Lugan. Bapak Lugan tadi yang pesan. Mau aku bawa Bang Ipan? Kalau kau mau. Berapa kau kasih sekilo? Atau mamanya? Nanti aku pesan 2 kilo kah 3 kilo gitu ya. Ya. Enak. Kalau ini mau makan kah? Untuk enggak. Kalian? Enggak. Sembelilah ini ya. Makan gitu. Ya. Oke. Bang Egi beli inilah ya. Iyalah. Oke. Enak kan ini Sandi? Woi. Iya, celup-celup Pak ini. Ya. Jadi Bang Egi mau beliin sama Kaltara. Wah, ini banyak nih. Nanti. Kalau kalian mau makan sebagian enggak apa-apa. Enggak makan tuh. Oh. Kami enggak makan nih. Masa? Kenapa? Enggak tahu lah anak-anak kalau aku. Enggak suka memang. Enggak, memang enggak suka. Mati balok-balok kah? Ngibat. Coba kasih pecah sana sedikit. Kayak mana isinya nih? Kayak di laut kah dia? Kayak yang di laut. Tuh Kaltara. Jadi ini ternyata di sini ada yang seperti ini, teman-teman. Wah. Baru Bang Egi tahu ini kalau ada di sini nih. Memang dulu yang kita taunya cuma siput Sobat Kaltara. Ini kan biasanya di nipa, kalau enggak di nipa di laut gitu ya Sobat Kaltara. Tapi ternyata di sini ada juga. Waduh. Baru setahunya nih. Ini biasa memang ada yang jual Bang Ipan. Memang. Ada yang jual biasa nih di pasar. Coba. Kayak di laut. Iya. Enak memang nih. Kayak mutiara tuh. Kalau aku makan, Bindi kok aja yang enggak makan tuh. Kenapa enggak makan? Ada bilang anunya dalamnya. Enak nih. Kerang memang nih, Bang. Kerang lah. Tapi ini kan kerang sungai kan? Ini kan kerang hutan, iya. Yang tinggal di hutan. Sungai. Tapi enak nih, Bang Ipan. Oke. Menggigit kayak udai. Enak dimasak nih. Wih, kalau orang pintar masak gitu,
istrinya Bang Egi pandai mas kayak gini. Gila tajak aku. Iya. Orang yang pandai mas. Dicelup di Lombok ya. Buat jarum gitu kan Bang Ipan. Wah. Ini kapan carinya nih? Tadi pagi kan? Baru sana aku bawa ke sana tadi. Tadi siang tadi tengah hari aku di sana di rumahnya Mas Mato. Pulang aku masih siang kan? Pulang mak kita masih siang tengah hari orang ajan di situ di simpang situ kan? Iya. Beloklah aku ke sana. Sekaliannya. Iyalah sambil kita anu mancing, aku bilang kan sambil kasih tidur ntar Yas nih. Kalau pulang sekarang aku bilang masih tetap cerewet nanti ajak jalan. Nah, singkat aku ke sana. Akhirnya dapat ini ya, wah. Baru banyak barang-barangnya Bang Ipan nih. Ada balsam. Apa nih? Jaga putih. Mainannya Bang Ipan. Banyak ikan juga di dalam nih. Ada sedikit aja. Tapi memang enak nih Bang Ipan. Kalau seperti ini kita masaknya itu direbus. Ya. Direbus kan? Baru dia terbuka dulu. Terbuka dia itu kan? Iya, terbuka. Terbuka dia baru ambil isinya itu. Ini tidak perlu taruh bumbu kalau dimasak. Kalau masak sama kulitnya. Kan dia terbuka habis itu. Habis terbuka baru ambil anunya tuh. Baru ambil isinya celup di lombok. Aku kira siapa tuh di ayunan. Siapa itu? Siapa itu? Baru datang. Bikin kaget aja. Tidurlah. Suka dia menain situ ya. Jadi sebentar ya ceritanya nih Bang Ipan. Sebentar aja itu. Emang situ banyak kah? Banyak. Gini aja itu mamanya itu bini ku tuh carinya tadi itu kan. Aku pun bingung juga. Banyak kah mak? Banyak kalau dia di raba-raba kalau yang di tempat yang dalam. Yang aku ambil itu yang aku lihat aja, Bang. Lihat kan dia kan timbul kan? Timbul. Ya itu aja yang kukumpul itu. Nah, dia itu kalau memang betul-betul cari wilayahnya diraba di dalam itu yang dalam-dalam kan enggak kelihatan. Iya. Memang dia di lumpur. Iya, di lumpur tertanam kan? Oh iya. Betul. Betul sih ini Bang Ipan, nanti saya beli semua ini ya. Nanti seterusnya nanti aku telepon lagi Bang Ipan. Iya. Pasti banyak yang pesan nanti ini di rumah, ya kan? Keluarganya Bang Egi. Ambil-ambil siapa mau ada ini. Untuk 10 kilo. Banyak. Kau kasih lihat dulu lah, ini kan, ini kan memang enak, banyak di pasar nih, banyak di pasar nanti kan? Di laut banyak. Yang gini memang Bang Egi suka makan, Bang Ipan. Kalau aku jadi kebingungan bawa contoh itu, mana tahu orang dadang dulunya. Kalau siput ada kah? Banyak juga. Oh kenapa nak beli siput? Nah. Ambil tadi, ini kan kita nah, siput. Nalek pasuin lah, ini kita ada sekadong ini. Kita mau bongkarnya tuh. Ambillah ikannya dari dalam. Ya ambilkanlah istrinya kalau mau masak sebagian. Kinan kom di nanti buang kan? Apa? Nah, buang enggak bilangnya, enggak bilang, enggak makan. Enggak makan dia? Saya ajaklah sama Om Yogi kalau dia mau makannya. Nah, ikannya itu yang kita punya. Ya, ambil ikannya. Ikannya itu tadi. Wih, paling awet di Nusa. Sungai enggak dalam kah, Bang Ipan? Enggak. Oh, dangkal. Sungai yang sempat kita manusia yang payau. Aku yang pungutnya tuh. Si Sarah yang pungutnya. Pakai bajunya itu sampai berat. Memang barusan kah tidak anut? Tidak ada orang sama sekali ke situ kah? Enggak. Berarti jauh bah Bang Ipan. Juga. Nasa. Pak. Orang tempat ku dapat payau yang waktu itu hari malam. Dulu ya. Kamu cepat dong. Karena pun sabai nuak sih. Itu pun buat tidak. Ya ambil anunya ikannya. Ica ambil ikannya Ica. Masuk di kompe. Ica ambil ikannya ya. Sama mamanya itu. Ini saking banyaknya di sana ya. Santai ambilnya aja. Nanti kita timbang di rumah ini Bang Ipan ya. Kira-kira berapa kilo? Belakang hok, Bah. Kalau ketara kita beli ininya Bang Ipan, kerangnya tuh. Wih, ikannya ikannya sedikit aja. Sedikit aja ikannya. Tadi enggak fokus juga mancing. Wow, ikannya cambil, Cah.
Kasih masuk kak, kasih masuk ikan tuh. Ini mama tadi ikannya tuh. Kamu suka dong gak? Semungut ya. Iya. Oh, kalau kayak kamu tadi. Iya. Betul, berarti jalan. Perlu bak karung nih kalau kesana. Iya. Motornya tembus ke masuk? Enggak tembus nggak. Juga. Nggak. Tapi kalau yang bisa dijalani motor enggak terlalu jauh udah. Oh. Kalian taruh di mana lah motor tadi? Di tempat Pak Anu itu. Pak RT. Lewat lagi. Di Pak Nona. Pak Nona ya. Oh. Berarti memang jelek ke jalan masuk ya Bang Ipannya? Bagus. Bagus ya? Bagus. Tapi bagus dah. Berarti bagus sudah motornya Bang Ipan tuh? Bagus sudah. Apanya kemarin? CDA-nya? Lain. Apa CDA-nya? Ah, jangan. Salah. Apanya? Kopi yang di sebelah itu ya. Spool. Spoolnya. Wah. Itu lagi. Nanti Bang Egi kasih lihat istri Bang Egi ya. Wah, kalau dia suka senang sudah kita, dia suka dia pesan oke. lagi ya kan. Iya. Kakak saudara-saudaranya Bang Egi juga pesan nih nanti kalau dia suka nih. Pakai pin. Ya. Ini kan bisa di anu juga ditaruh di es juga ya. Bisa juga ditaruh di es itu di jual. Iya noh. Jalan si Dede itu. Lumayan lah sama Kaltara di kompe. Lihat babar. Iya. Jadi kalian memang enggak mau makan sebagian? Enggak ya? Juang kan? Ya. Iya kah? Enggak mau. Enggak mau makan? Dia mau pungut aja. Oh, kan Sarah tadi bilang mau jual ya kan? Yeah. Pandai cari uang. Nanti Om Ebi kasih uangnya. Oke? Okay? Jadi kita beli semua ini Sagatara untuk Bang Ipan. Bang Ipan. Jualnya ini katanya memang Bang Ipan aja yang makan di rumah ya? Iya. Kalau waktu makan. Mereka-mereka ini makan? Enggak. Iya, Ica? Enggak biasa kan memang? Nanti dicelup-celup di Lombok kan? Oke, Sobat Kaltara. Jadi Bang Ipan tadi memang pergi. Anak-anak tinggal semua ya tadi ya? Iya, tadi kan enggak ditahunya juga aku jalan. Aku kasih tahu, cuman kasih tidur dari ya saja. Iya. Sini aja. Yuk. Oke, Bang Ipan. Terima kasih nanti. Taruh sini aja. Nanti kita akan melihat kebunnya Bapak Ipan sama Kaltara dan ke rumahnya juga. Bapak Ipan nih baru pulang nih, tuh basah-basah tuh. Basah-basah. Oke, semuanya Kaltara, kita naik. Sampai jumpa. Salam sehat dari Kalimantan. Thank you.